Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu wa la talbisul haqqo bil batil wa taqumu haqqo wa antum shahidun. Saya sengaja mengunggah video ini sebuah jawaban refleksi dari mulut kotor Anda, Saudara Ahok. Ya. Anda sudah kenal saya pada waktu saya datang ke ruangan kerja Anda berdua. Ingat itu. Anda berkuar-kuar siapapun Anda maki-maki, siapapun Anda tantang. Terakhir Anda menantang Ketua Badan Pemeriksa Keuangan itu atasan saya. Ya. Jangan Anda menantang Ketua BPK Hari Azhar Aziz. Tantanglah saya Ahok. Anda membuat program yang tidak ada dalam rancangan APBD, ya, seperti BP, apa Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat, itu diambil dari hasil keuntungan perusahaan APBN maupun APBD, CSR Customer Service Relationship itu untuk dana pengabdian kepada masyarakat yang harus disetujui, dimusyawarahkan dalam dewan direksi dan juga persetujuan dewan komisaris. Ya. Anda jangan banyak mengelabui. APBD tanpa dirancang, tanpa direncanakan, ya. Seperti Anda katakan di 2011 itu pada waktu pemerintahan bukan di era Anda. Ya. Anda sudahkah membuat rancangan pembangunan jangka panjang RPJP atau rancangan pembangunan jangka menengah dan dicanangkan dalam APBD tahunan? Anda jangan sok berkuasa. Anda orang asing di sini. Saya pengingi asli Muslim Betawi. Hadapi saya Ahok. Ya. Lihat peci saya ini BPKRI. Teman-teman Anda sudah memaki-maki saya. Saya tidak takut. Hadapi saya. Anda punya staf di dalam ruangan 5 orang, 3 perempuan, 2 lelaki. Ya, itu dari Belitung Timur. Anda 2005 sudah saya periksa 2005. Satu kampung dengan Yusril. Saya tahu siapa Anda dan siapa Yusril. Ya. Anda menggunakan uang PDAM 664 juta yang saya tuduhkan, yang Anda tidak siarkan di ruangan Anda itu. Saya lupa memvideokan, lupa memfoto Anda. Ada aset yang Anda jual. Namanya Bukit Aya. Di sana sudah turning profit. Ya. Bukit Aya. Dan Anda mempunyai orang tua 3 buah pulau di sana. Tolong jelaskan pulau-pulau milik siapa, kapan Anda beli, kapan Anda peroleh. Anda mengikuti pilkada dalam waktu 3 bulan, masih sebagai anggota dewan. Yang saya bilang waktu itu PNS. 3 bulan. Peraturan perundang-undangan adalah 6 bulan Anda harus sudah mengundurkan diri. Jadi ketika pilkada berlangsung Desember kemarin contohnya, bulan Juni Anda sudah membuat surat pengunduran diri. Juli sudah resmi jadi incumbent. Tapi Anda 3 bulan mengajukan surat pengunduran diri ketika pilkada sedang berlangsung, dan setelah disetujui pengunduran diri, Anda sudah jadi bupati dan Anda menjual aset negara, aset daerah Bukit Aya. Anda yang membuat surat keputusan, Anda yang membeli sendiri. Ahok, Basuki Cahaya pun nama. Ya, nama Anda tadinya Basuki Indra. Data-data Anda ada sama saya. Hadapi saya Ahok. Ya. Secara jantan Anda laki, saya laki. Saya berhubungi Muslim, Anda Cina. Anda orang asing di sini. Ya. Hadapi saya. Tak usah menggunakan masa. Tantang saya, siapkan Anda di Hotel Indonesia, Bundaran HI. Saya siap menghadapi Anda. Ya. Tahu Imam Supriyadi adalah auditor BPKR yang pernah memeriksa Anda. Mulut Anda kotor.
menginjak menjadi seorang pemimpin. Anda menginjak-injak harga diri bumi muslim. Ya, mau tahu Ahok? Bangsat kau. Mulut kau kotor. Kau siap digantung mana seperti Anas? Saya siap menggantung Anda. Ya, catat itu. Kalau mau menghubungi saya, silakan. Datang saja. Data-data di Facebook saya lengkap. Itu laman saya. Sekali lagi saya tantang Anda. Duel sampai mampus. Jangan mengerahkan massa. Siapkan saksi Anda. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka.